Nah, saya sekarang ingin menyampaikan kaitannya dengan papan. Papan ini itu ada rehab rumah dan ada bedah rumah. Kaitannya dengan bedah rumah ini, saya menginginkan 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang bebas, ada kamar mandi dan dapurnya. Dan mohon nanti pelaksanaan ini bisa selesai. Dan saya paham betul tentang hal ini. Di setiap wilayah kabupaten, kota, dan provinsi belum bisa sampai nol. Belum bisa sampai nol. Kenapa? Karena ada kehidupan, proses lahir, hidup, dan mati. Dan saya mau, sebelum saya purna tugas menjadi bupati di Kabupaten Bandung, sudah 100% bedah rumah kita lakukan bersama untuk kepentingan masyarakat. Inilah yang perlu saya sampaikan. Yang berperan dalam hal ini, ini mampir dan ini yang mana. Tanpa ada kebijakan politik kandaran saya, tidak mungkin nanti kita jina ulungi langit itu kan murni. Saya sayang kepada warga Bandung yang kita cintai bersama. Itulah kemudian yang perlu kami sampaikan. Itulah maka saya berprinsip, mari kita bersama-sama untuk bekerja keras. Dan tetap kita bekerja menggunakan 3 hati. 1, bekerja dengan hati. Yang kedua, sepenuh hati. Dan ketiga, itu berhati-hati.